Oke, selamat siang dulur-dulur kehidupan desa. Wah, ini mbaknya lagi oncek jagung ya. Wah, ini supaya apa mbak? Kok dioncek di atas pohon? Nggak es kering di? Wow, caranya seperti ini. Nah, ini tutorialnya. Ditusuk itu pakai tusukan itu, dilihat ujungnya lalu ditarik. Kok kecil sekali itu? Ya, namanya kehidupan. Ada yang besar, ada yang kecil ini. Oke, wah, ini seperti ini. Ini memudahkan bajing ataupun tikus untuk memakan sebenarnya. Gak ada hama ya. Wah. Bisa dijemur di ladang. Jadi nanti kalau sudah kering tinggal mengambil. Wah, itu yang bawah itu sudah habis dioncei itu sampai sana. Wah, ini termasuk besar-besar ya ini ya. Tapi sayang ini tumbuhnya ini tinggi sekali. Ini sebenarnya jagungnya benihnya apa, Mbak? Benihnya adalah nggak tahu, aku nggak ikut. Lah iya toh, cuman ikut panen. Nanti kalau sudah kering nanti ikut jual, nanti ikut nerima uangnya. Petani enak ini. Petani milenial. Wah, mari kita berkeliling-keliling sana. Wow, ini besar-besar ya. Ini singkongnya adalah singkong jalak towo. Ada yang jatuh. Nah, ini dia. Kalau yang sebelah sini itu banyak dimakan oleh bajing ini. Waduh. Wah, 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 wah. Ini dimakan hama ini. Waduh, 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 ini baru loh ini. Wah. Bisa kok bisa ya? Wah. Ini juga padahal ini sudah sangat keras sekali loh. Waduh. Wah, 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 wah. Wah, itu banyak sekali tuh. Wah, sampai bawah itu dimakan sama bajing. Waduh. Oke. Wah, itu atas itu juga. Ternyata. Oke, nanti setelah panen lahannya ini nanti kita olah. Ini kan sudah berbentuk apa itu? Berbentuk gulutan. Nanti kita akan olah, nanti kita akan tanamin cabai. Cabai keriting. Wah, nanti pakai sistem pengucuran atau sistem tetes ya. Jadi pakai apa itu? Selang HDPE itu. Terus nanti kita pakai selang yang lebih kecil biar sistemnya menetes. Waduh. Ya. Wow, ini kita sedang memetik jagung, dulur-dulur ya. Wah, sudah mulai dari pagi. Ini hasilnya kita tadi sudah bawa pulang. Wow, seperti ini. Wah, itu sampai atas itu masih ada beberapa karung di atas. Oke, mari kita lihat cara memetiknya bagaimana. Ini tadi kita sudah bawa pulang 10 karung. Thank you.
Oke, itu ada ibu yang sedang memetik jagungnya itu dulur-dulur. Wah, caranya seperti itu. Mari kita saksikan. Wah, ini ibunya sendirian ya. Nah, caranya langsung dipegang, diongkek-ongkek, lalu dimasukkan ke karung. Nah, oke. Mari kita lanjutkan lagi.